pengiriman ke Wonosobo, Mas Bro. Oke, siap bantu. Sebanyak berapa ekor? 12 ekor dari 30 ekor rencana, teman-teman. Jenis kambing Jawa Randu usia kisaran 6 bulanan, harga Rp1.500.000 dengan tinggi badan kurang lebih perkiraan 60 cm. Jadi nanti teman-teman kalau mau beli kambing, patokannya bukan sentimeternya, cuma kualitas barang. Lebih baik pendek, tapi kualitas barangnya bagus. Dalam artian nanti misalnya sudah dipelihara, kecepatan dalam pertumbuhan itu sangat pesat, teman-teman. Kalau kurang dari, oh misalnya saya harus mau nggak mau dicarikan di tinggi badan kurang lebih 60 cm, ya digolek ini untuk trowo tuwek ya, teman-teman. Mending cari yang kambing-kambing agak pendek, agak kecil, tapi kualitas terbukti lebih baik daripada yang lain, teman-teman. Ini monggo silakan nanti kalau ada yang pesan. Oke, ini di perjalanan, guys. Ya ampun, ya ampun, jalannya lewat tengah sawah. Hancur jalannya, kayak lewat apa ini? Lewat kali, teman-teman. Mungkin tadi diblasuk ke Google Maps, ini kurang ajar Google Maps-nya. Waduh, waduh. Jalannya gemblodak, hancur lebur. Astagfirullahaladzim, ini jalan, teman-teman. Diblasuk ke Google Maps. Dan ini sudah sampai di tempat, teman-teman. Langsung mau makan ini kambingnya. Yang penting kalau kambing sampai itu jangan diberi minum. Kalau diberi minum, wah bahaya, teman-teman. Bisa kembung, masuk angin, pilek dan lain sebagainya. Ini langsung disuntik nanti. Setelah sampai disuntik, nah ini disiapkan suntikannya. Kemudian diberi pengarahan sama juragannya langsung. Obat-obat apa saja yang diberikan ketika sakit. Kemudian disuntik roksin biar badannya menjadi sehat, biar nggak depresi karena perjalanan jauh, teman-teman, maklum. Nah ini kambing-kambing nggak ke 1.500.000-an ini, langsung dikasih pakan rumput, mau pasti pakan ramban atau daun-daun, mau ini. Oke, itu. Nah makannya juga telap-telap nih. Kita sampai pagi, Pak. Jam berapa ya? Ini malam, teman-teman. Sampainya jam 9 ini, 9 malam, guys. 9 malam. Nah, sudah langsung mau makan ini, kita suntik dulu, teman-teman. Nanti pasti ada perhatian dari kami ketika sampai di lokasi, kita suntik. Kalau jauh kita suntik dengan roksin. Dan nanti obatnya bisa diberikan kepada yang punya atau juragannya yang baru. Itu, teman-teman, misalnya kita antar, nanti kita bonusi obat roksin satu botol, itu harganya 75.000 sampai 120.000, teman-teman, per botol. Itu bisa nanti buat berkali-kali, buat berkali-kali kita berikan secara free, gratis, cuma-cuma sekalian dengan alat suntiknya kita bonusi itu, teman-teman. Oke, teman-teman, itu saja. Nah ini suntiknya kelihatan habis disuntik. Setelah disuntik biasanya teriak-teriak kambing itu, teman-teman. Ini termasuk super. Mbak-mbak itu. Mungkin ini kan carane pripun nggih lepasan nang ati kata. Nah, ini kan anu namun regi 15 niku asline sing kathah sing pun regi 14-an itu, Mbak. Ini. Terus ini dia. Ini dia kan terus 75. Ini 14 sing ini. Terus niku sing saking desanya pun 14-an, Pak. Ngoten iki. Wah, kathah sing pun sak wonten niku. Soale kan nggih. Nek mbetah kathah nggih ora digatuk. Cuma nek sithik nggih. Mesti gini nyuwun tambah ongkos gitu. Kok lagi datang jalan. Dalam. Apa ini, Jor? Mbau ini. Heeh. Jangan lebih itu yang bos kemarin kan pun buatan ya mulai. Jadi ngau. Nggih. Jadi mungkin ini ki oke. Bares selamat ngoten nggih. Nggih. Pendek perkembangan ini sae. Amin.